Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di warung ikan bakar Abah Cianjur di daerah Rajek. Nah, kita ada di samping kolam ikan. Ini kolam ikannya besar banget ini. Ya, jadi sekelilingnya itu ada saung-saung. Ya. Nah, kita sekarang ada di saung nih. Nah, saungnya dari bambu. Ini anyamannya seperti ini ya, kayak semacam segitiga ya. Nah, ini mejanya, mejanya dari bambu juga, terus ini dari bambu juga ya, keren. Ini bentuknya miring, apa namanya, buat cenderanya miring, terus menyambung ke atas, menyambung ke atas, gitu. Jadi konstruksinya seperti ini, ya, berbentuk segitiga tapi tidak langsung ke bawah, hanya 3/4 saja. Bagus untuk di pinggir di pinggir sawah atau di hutan ini, untuk apa namanya, tempat istirahat. Kalau mau lebih permanen lagi berarti harus ditutup dengan kaca ya. Ini kelihatannya kokoh kuat karena ini bambunya bambu besar nih. Bambu besar. Nah, dipermis bagus. Oke, demikian info tentang konstruksi bangunan dari bambu. Semoga terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.